Asap yang menyelimuti kota Medan sejak Sabtu hingga Senin semakin tebal menyelimuti kota Medan. Asap kebakaran kiriman dari Riau ini disebutkan sudah masuk pada level tidak sehat. Jarak pandang hanya berjarak sekitar 400 meter. Salah seorang warga Syarah mengatakan dampak asap kebakaran ini sudah terasa beberapa hari terakhir, di mana hari ini ketebalan asap sudah mulai dirasakan warga. Ini kita lihat sendiri kan, kalau asap di Medan ini mulai banyak, perlahan, kayak kabut asap tuh mulai tebal, udah beberapa hari ini juga kita lihat. Gimana rasanya? Sesak napas atau? Kalau sesak napas bisa jadi iya, cuman tidak terlalu mengganggu aktivitas bagi masyarakat. Kalau matanya perih nggak? Kalau mata tidak begitu merasakan perihnya, cuman agak mengganggu pemandangan lah. Dampak asap kebakaran tidak hanya menyelimuti kota Medan, namun sudah menyelimuti beberapa daerah kabupaten kota seperti Nias, Mandailing Natal, Deli Serdang, dan sejumlah kota lainnya. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.